dan menghancurkan kota. Akan tetapi kameramen berusaha menghentikan Skibidi Dog Toilet. Sepertinya sebentar lagi akan terjadi pertarungan yang sangat dahsyat. Mari kita saksikan. Skibidi Toilet, kali ini aku akan mengalahkanmu. Kamu harus membayar semua perbuatanmu ini, karena sudah menghancurkan kota manusia. Kota ini memang seharusnya hancur. Aku membenci semua manusia, karena aku buat mereka menjadi pasukanku untuk menguasai dunia. Tidak akan kubiarkan. Kamu sudah melewati batas Skibidi Dog Toilet. Aku telah berjanji akan melawanmu sampai titik darah penghabisanku ini. Tidak. Akhirnya Skibidi Dog sudah menghilang. Bumi sudah aman. Baiklah, saatnya aku pulang. Kamu pikir serangan kamu yang lemah itu bisa mengalahkan aku? Tidak bisa. Rasakan ini. Bagaimana nih untuk menolong dia? Kamu harus bisa masuk ke dalam jiwanya dan memanggil dia kembali. Akan tetapi itu sangat berbahaya. Gak apa-apa, ayo bawa kita ke sana sekarang juga. Kita gak punya banyak waktu lagi, kameramen. Cepat. Baiklah kalau kayak gitu. Aku akan bawa kalian sekarang juga. Ini kita di mana? Kenapa jalan-jalannya gelap-gelap kayak gitu? Kayak ada Slenderman kah? Loh, bentar jadi. Ada supermarket, Ton. Serius, di dalam jiwanya ada kayak ginian. Luar fun, kayak 7-Eleven deh. Iya nih, terus kenapa aku tidak bisa bergerak ya? Kamu di mana, Ton? Sepertinya aku ikutin gerakan kamu, Demon. Jangan-jangan di sini jiwa kita menyatu loh, Ton. Oh no. Atau Popo gak pernah cebok, guys. Aku gak pernah mau nyatu sama dia. Kayaknya di sini kita disuruh untuk jadi pelanggan atau apa sih? Gak tahu, Mon. Coba-coba. Tuh, lihat pupuk kamu, Tun. Aduh, kamu kok kayak gitu jorok-jorok sih? Itu barang tumpah. Gak betul. Ini tempat apa? Kenapa ada tulisan-tulisan tanda tangan aku di sini? Itu ada talisman, guys. Ada jimat-jimat. Berarti tempat ini adalah tempat yang sangat terkutuk. Wah, jiwa si kameramen itu udah terkutuk, guys, di sini. Aku mau masuk, Bang. Oh, bisa? Oke, kayaknya kita perlu untuk membersihkan lantai-lantai itu. Soalnya jorok banget, guys. Aku gak suka jorok-jorok. Kita coba cari sapu-sapu. Jangan kau ice. Aku tahu kau suka. Oh, ini. Astaga, bisa aku ambil? Tun! Ada tulisan. Aku bingung apa yang terjadi dengan Nobu. Dia biasanya kerja di sini. Oh, berarti si kameramen itu nama aslinya adalah Nobu, tuh. Jadi di sini kita harus mencari si Nobu. Ah, di mana dia? Nggak tahu. Ini banyak kamera-kamera di sini. Ya udahlah, kita bersihkan dulu, guys. Aduh, ini jorok banget. Pupuk, Tun. Pupuk,
Tapi tuh di kamar mandi jangan gini-gini. Ini anak ini kalau ngomong jorok sekali ya. Pantas mami pukul lah. Nah, jika kalian perlu pembantu, guys, boleh cari aku, guys. Aku buka lowongan untuk teman-temanku. Masukkan kamar kalian yang kotor-kotor itu penuh dengan sampah. Setelah itu kita disuruh. Kenapa pintunya terbuka tuh? Nah, itu dia, Mo. Namanya juga tempat horor. Oh no. Gak aneh lah. Kalau gak terbuka sendiri baru aneh lah. Oh no, tuh. Ini detik-detik kayak kena jumpscare. Tapi gak apa-apa, guys. Kita adalah bocah pemberani. Ya udah, ini nih aku buang sampah ke mana ini? Jangan sok lah. Iya, kita adalah momon sapi purba wanyau. Tim sapi purba tidak takut-takut pemberani kita ya, kan? Kita ambil lagi sampah. Ya ampun, banyak banget lah sampah di sini. Ih, belakangnya jorok-jorok. Ngomong-ngomong, kenapa kamu jadi kerja gratis di sini? Gak tahu. Kita di sini cari kameramen jiwanya si nubu-nubu itu. Kemana dia gitu? Apa itu? Oh, tikus, tikus! Tikus apa kucing? Rakun, katanya rakun. Oke, okay, kerjaan kita udah selesai. Sekarang Nobu! Oh, dimana Nobu? Keluar ya, mak cari kau ini. Ini cuci piring, marah datang Indomaret nih anak. Ngapain di emak aja. Mau nolong orang atau mau apa sih ini ribut sekali? Gak ada si Nobu-Nobu dari tadi kita nengok. Oke, sekarang kita mau ngapain? Oh, selalu cek kamera. Dan usahakan pintu tertutup, oke. Okay. Oh, ada pelanggan. Halo, Mas. Mukanya sangat pucat. Enggak, ganteng lah, Mas. Halo, Mas. Mau beli apa, Mas? Ini sepertinya bukan manusia. Serius, kenapa? Aku mencium yang tidak bagus. Ada yang ini. Ini game Roblox, kan? Kenapa karakternya kayak gini, tuh? Karakternya seperti karakter burik, Mon. Iya. Tapi lebih keren, sih. Soalnya cowoknya ganteng, hai, Mas. Cucuk. Ya ampun. Mas, mau beli kopi, Mas? Atau lihat ke aku udah segar, Mas. Nggak perlu kopi lagi. Kamu mau nolong orang atau gimana sih? Sekali cari jodoh loh, sekalian. Aku juga kan, dia lupa kan? Dia lupa bawa itunya, dompet-dompetnya. Oh, kalau nggak ada duit, nggak usah aku datang kemari. Kau minum itu air paren, jangan kesini. Momon, kamu itu cantik sekali. Kasih aku hutang ya. Ini! Nggak bisa. Ya, aku aja hutang aku nggak bayar-bayar nih kayak mana ini, oke? Okay? Kita disuruh untuk cek kamera, tapi gimana cek kamera? Oh ini. Oh ini aku kan. Ya kan? Aku yang di badan kamu kan. Lele. Wih, badan aku, guys. Oh my god. Hi guys. Aman tuh. Enggak ada apa-apa, guys. Enggak usah takut. Enggak apa-apa. Tadi itu mungkin debu kan. Debu bilang, "Aduh, aku lewat dulunya." Enggak usah takut. Apa ini? Oh, di sini kita disuruh untuk mentaruh arak-arak air. Oh, kita harus isi barang-barang yang udah habis di sini. Jadi petugas Indomaret nih aku lama-lama. Betul, nama kamu adalah petugas Indomaret. Oke, guys, kita tinggal mengambil kotak terakhir yaitu si Oreo cookie. Wow. Nah, di sini kita harus mengecek kamera, guys, seperti biasa. Kakek, ada yang bisa aku bantu, Kek? Ya ampun. Dia bilang, "Ya, katanya mau jual diri, ternyata sejelek itu, mana bisa menjadi istriku." Enggak ya, dia bilang, "Oh my god, kamu bau badan. Siapa yang jiwa kamu itu bau-bau." Iya, enggak bersih-bersih pupuknya. Astaga. Nek, selamat datang, Nek. Aku lagi mencari istri baru. Apa kamu lagi jual diri? Tolong jadi babu aku di rumah, pengen buat cebokin suami. Enggak ya. Astaga, aku disuruh jadi babu. Ini adalah pegawai Indomaret nomor 1 di dunia. Oke, ya udah. Neneknya kan lagi belanja-belanja. Kita cek kamera, guys. Kita coba lihat. Tidak ada yang aneh. Pelanggan kamu. Oh, di samping juga ada. Guys. Oke, Mas, kau jangan colek-colek ya, Mas. Aku tahu aku cantik, tapi jangan main colek. Di depan juga banyak tuh. Ya itu bagus itu, Mona. Itu memang cocok buat kamu ya. Ternyata ini Indomaret berhantu. Ada 4 orang di depan tuh. Oke, di ya, sini Mon, santai lah. Gaji kamu juga nggak seberapa kan, nggak apa-apa lah. Aku nggak terima gaji di sini. Aku tolong itu kameramen. Gaji pula ini anak tengok. Nggak ada maling. Kita lebih takut maling daripada hantu, guys. Halo Bu, kau udah selesai belanjanya Bu? Mau beli apa Bu? Apa? Aku gak bisa gue. Aku mau beli siomay. Siomay di sini. Gak ada yang jual apa-apa. Aku pulang aja lah. Toko gak berguna. Yang jualan juga jelek. Ya. Udahlah, customer itu raja. Gak pengen kamu datang lagi. Gak usah kamu datang lagi ya, Nek. Kita lihat di sini kita udah gak
ngapa-ngapain, oke? Aku tahu tuh tempat ini memang creepy tuh, makanya toiletnya ditaruh talisman-talisman kayak gini, kok tengok. Benar, minimal kalau lagi pupuk tidak diganggu, Mo. Satunya paling bagus, apalagi ini lawannya adalah Skibidi Toilet. Sengaja taruh di sana. Iya, kalau enggak nanti Skibidi Toilet bisa keluar dari situ pas pupuk. Kita lihat ada sesuatu yang berubah di sini. Oh, hilang tuh hantu-hantunya, Tuntun. Kamu berani-beraninya menghina nenekku. Ini kamu. Aku jadikan kau nenek-nenek. Tuh, siapa itu lagi melihat kau dari sana? Halo. Mata-mata tanganku, Bu. Tadi aku seakan-akan mendengarkan sesuatu. Ku dengar apa? Kebakaran tuh. Kebakaran. Itu neneknya itu pembawa hantu jadi kebakaran. Dari kebanyakan hantu. Ya ampun. Ada maling tuh. Ada suara, Mon. Iya. Apa itu? Katanya jangan lupa kasih like. Ya gitu guys, jangan lupa kasih like di sini. Udah hidup. Udah hidup lampu-lampu kita yang sangat alami dan indah. Ada orang di belakang. Maling. Can't live, I need this job. Astaga. Kita dapat badge, guys. Kita dapat badge. Kenapa deh tadi kamu narsis banget sih lihat kamera terus? Di sini dia suruh kita untuk selalu mengecek kamera, Tun. Kenapa dia masih ada di sini? Woi, aku mau beli siomay sama ayam geprek, kata nenekku ada loh. Ya ada. Aku tiba-tiba muncul, kok bikin aku takut aja. Katanya ada kecelakaan, Tun. Ada kecelakaan di jalan raya dan yang bawa mobil itu meninggal. Jangan-jangan dia siapa? Mati lampu. Apa itu? Kok ada putih-putih gitu? Biasanya putih-putih itu ada bukan kuna-kuna, mau itu adalah hantu. Banyak banget. Oke, kita coba lihat. Oke, kita nggak ada tas lagi. Kita ngapain di sini? Mungkin disuruh kamu meninggoy kali, Mon. Oh, atau jangan-jangan itu adalah kameramen jiwanya, Mon. Serius? Tuh, kayaknya kita coba ke kamar mandi deh. Kamar mandi kan ada talisman tuh, soalnya lebih aman. Ya, kah? Aish. Kenapa? Iya. Ternyata kamar mandi. Jangan-jangan itu adalah Skibidi Toilet. Ada darah. Jangan-jangan itu Skibidi Toilet, Mon. Serius, itu Skibidi Toilet? Iya, dia pengen masuk ke barang-barang kamu karena kamu itu bawa toilet. Ya ampun, aku dibilang bawa toilet pula ya. Ini kada orang. Ya ampun, banyak banget darah-darahnya. Jangan-jangan ini darah kita ya tadi diserang-serang itu, Tun. Atau itu darah-darah nenek-nenek. Bisa jadi, serem. Tapi kan nenek-nenek sudah tidak ada tambulan, Mon. Anak-anak gak ngerti yang kayak gitu. Aku nenek-nenek itu tengok. Udah, kita bersihkan dulu, guys. Nenek ini sup sirup, guys, yang jatuh. Sirup yang dinumarek sama sup tomat ini. Oke, sepertinya kita udah bisa pulang. Udah, jangan nonton. Gak kerasa waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya aku bisa pulang. Itu artinya jiwa-jiwa kameramen udah kembali. Cuma kamu bantu dia jaga toko doang. Enggak ya, bantu doang. Kau gak tengok tadi ada banyak penampakan aneh-aneh. Sama-sama pula aku sama si siatun-siatun aneh. Kau kan memang lagi mencari pacar juga. Ya sesuai lah. Enggak sama siatun juga kali. Aneh-aneh. Oke, aku udah boleh pulang kan, bos. Bye-bye, bos. Makasih ya sudah menyelamatkan kameramen. Berkat kalian dia masih bisa hidup. Kalau enggak, maka dunia kita tidak akan bisa.
sampai di sini ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Bye.